kita berharap satu terobosan yang dilakukan oleh Pak Fajar ini betul-betul bisa memberikan ke depan ini harapan hukum yang berkeadilan, sehingga persoalan-persoalan yang memang sekiranya perlu bisa diputuskan di tiga kecamatan yang kemarin juga sudah saya bersama beliau melaunching di Kecamatan Sukorejo. Jadi di masing-masing wilayah ini sudah dibentuk yang namanya rumah restorasi justice. Kalau sekiranya persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kecamatan, tentunya dengan mempertimbangkan kehadiran dari pemilik, kemudian para pelaku, dan pertimbangan lain karena faktor keterpaksaan dan lain sebagainya, maka ini akan lebih memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Tapi jangan sampai kemudian ini dijadikan sebagai sebuah pembenaran, karena kalau keliru menafsirkan, maka banyak pula nanti mereka-mereka yang akan melakukan hal yang sama, balik-balik juga aku diampuni. Tidak demikian, tetap ada pengecualian-pengecualian, persyaratan-persyaratan mana yang sekiranya layak untuk diberikan hukum yang berkeadilan, mana yang memang harus terus terproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang memang berlaku.